Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para angler dan pasermania. Ini saya videokan untuk kaliporong yang munggut kemarin ya, atau ikan mabuk. Ini saya nurunin tangga dulu. Nanti kita menuju ke spot dan di situ banyak para sniper-sniper dan juga para sharoker. Nanti kita tunjukkan hasil-hasil para pemburu ikan. Banyak ikan tawes juga. Ini suasana masih gelap karena jam 4 lebih. Saya sampai lokasi dan ini sudah sampai di bibir sungai. Ini untuk hasil ikan yang orang nyetrum juga ada, ikannya ada tawes, ada keting, ada ikan nila juga, ada baung. Baung itu sementara agak jarang kalau sekarang. Ini ada orang kayaknya ngantuk, kasihan. Lanjut kita lihat hasil-hasil dulu. Ada baung kan, baungnya masih anakan ini menurut saya. Gak tahu ini kenapa ini, atau jeda dari munggut sebelumnya itu ya sangat pendek. Kemungkinan ikan kurang berkembang karena kurang makan dulu, jangka waktunya terlalu pendek seperti itu. Kalau menurut saya yang tahun kemarin itu baunya sangat besar-besar, ada yang pernah dapat satu kaki itu, misalnya satu sendal. Ini hasil-hasil para buruan orang. Nah, ini banyak sniper-sniper. Suasana masih gelap, kita tunggu nanti untuk waktu agak pagian. Nanti ada cahaya matahari, saya tunjukkan videonya. Banyak sekali para sniper. Mungkin barangkali ada yang ikut kerekam kamera saya. Silakan like ya dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan notifikasi sebagai kenang-kenangan. Jangan lupa komen. Ikannya kan itu masih belum saya rekam semua, banyak sekali. Nanti ada yang di tengah-tengah sungai itu, para setrum. Nah, suasana sangat gelap, nanti juga agak cerah sedikit dari munculnya cahaya matahari. Hasil buruan ini kayaknya dapatnya dari serok. Oh, pasir. Saya berjalan ke barat menuju pembuangan lumpur. Apa, pipa pembuangan lumpur itu? Di situ juga banyak itu, lihat kan? Banyak cahaya senter atau blur para sniper. Di situ pada banyak sekali yang dapat. Baung juga ada, tawes. Mungkin suasana ini masih terlalu gelap, jadi kurang nyaman untuk dilihat ya. Kita sabar dulu sebentar. Nanti jangan lupa ya untuk di like dan komen. Lanjut di subscribe channel saya ya. Nanti tolong langganan, saya videokan tentang Sidoarjo. Nanti ada apa saja. Bagi yang suka Galatama juga, saya juga di situ main Galatama. Tapi saya nggak bisa video untuk diri saya, karena bagaimana nanti videonya? Saya mancing yang video siapa? Karena saya masih pemula. Nanti saya videokan. Ini suasana masih pagi dan masih gelap, dan sementara cahaya matahari mulai nampak, agak sedikit terlihat ya daripada yang tadi gelap. Ini serok dapat ikan. Jangan lupa untuk para sniper itu ya, bawa dua alat serokan dan juga senapan. Misalnya ikan kalau ke pinggir, tinggal serok saja daripada di sniper. Kalau ikan besar di tengah, di sniper saja. Kalau serokan di pinggir itu enak, ikan kalau mabuk ke pinggir.
nanti lebih cepat dapatnya. Nanti kita sabar dulu ya, karena masih suasana gelap dan ini sudah agak muncul cahaya matahari dan agak sedikit terang daripada yang tadi. Ini hasil para serok juga. Kalau yang ditaruh di tanah itu kayaknya dapatnya tukang serok. Nah kan, ini dapatnya para serok. Ikannya itu nggak besar-besar amat ya. Mungkin ya karena itu jeda untuk ikan mabuknya itu sangat sangat pendek. Setahun, malah nggak ada setahun dari yang sebelumnya. Itu yang di tengah ada yang pakai serok kan, ada yang nyetrum. Kalau lebih enak itu yang nyetrum, dapat banyak sekali. Karena ikannya itu mabuknya itu ngarus, mabuknya itu melawan arus tapi stabil, nggak sampai hanyut. Jadi disengat listrik itu nanti dia itu hanyut dan tinggal diangkut sama serok itu. Ini hasilnya para setrum, lihat banyak kan ikannya seperti itu. Untuk kayaknya ikan jendil itu nggak muncul ya hari ini. Ikan jendil itu kenapa ya teman-teman? Nah, nggak ada yang dapat ikan jendil, adanya ikan bawang. Lihat, tolong aku, goreng aku, masak aku, seperti itu ngomongnya. Ataupun udang itu juga nggak muncul udang. Kenapa? Udang itu padahal sangat rentan. Di pinggir-pinggir nggak ada udang. Saya berharap ada udang, saya peyek kalau dapat. Yang di tengah itu pakra setrum itu dapat banyak, lebih enak. Mungkin itu selangkah lagi dari para setrum, agak dalam itu, satu leher juga ada, nyampe leher, bisa tenggelam itu orang-orang. Suasana yang di barat itu, di situ ikannya ngumpul, di situ banyak tawesnya. Sniper juga pada ngumpul di situ. Jangan lupa ya untuk like, comment dan subscribe channel saya. Ini suasana sudah cerah, agak enak dilihat dari video yang sebelumnya. Tapi gak apa-apa, karena saya bagikan kenang-kenangan. Dan durasi biar panjang, biar enak nontonnya, biar yang gak ikut hadir di pesta berantas ini bisa lihat video. Gak apa-apa, kalian beli aja dari hasil panenannya para sniper dan juga para setrum dan juga para serocker. Kayaknya lebih murah, harganya pun gak sampai 20.000 ada 1 kilonya. Baunya seperti itu ukurannya. Ini berlokasi di pemutusan arus yang waduk Kalimati itu. Kok waduk? Sungai Kalimati arang Beji itu ya. Itu di situ. Di situ betonnya itu. Kalau kering itu betonnya kelihatan enak dipijak. Cairnya banyak kalau kering itu. Yang di baratnya beton itu tadi. Setrum pesta ini. Setrum tut trot langsung dapat itu. Apa ya alat setrum? Saya pengen beli. Monggo di komen kalau yang punya alat setrum, nanti saya balesi komen Anda. Cari ikan yang di pinggir-pinggir dulu. Masnya dapat ikan keting. Ikan lundu itu, kalau di luar pulau namanya ikan lundu, ikan keting. Ikan petingnya pada minggir, karena kalau ke tengah itu dia ke bawah arus dan nanti malah mati. Mending berlindung di pinggir, tapi di pinggir juga diserok ikan, jadi nggak jadi selamat. Itu ada yang di pojokan, lumayan lah buat nasi dua suap itu masih bisa dapatannya. Ada baung nila, saya tunjukkan ukurannya ini seperti ini. Baungnya segitu. Wow, mantap ini baung. Di asem-asem kuning, nilainya seperti ini, digoreng dan disambel. Baung juga dimasak lodeh. Kalian hari ini dapat berapa? Ada yang dapat kayaknya 5 kilo lebih ada itu.
untuk para sniper itu lagi milih-milih yang besar aja. Mantap itu, tidak merusak sniper. Cetrum ini juga dapatnya racak. Ada yang tiga nyari. Racak semua seperti itu. Ayok, langsung dapat banyak. Saya kembalikan yang jatuh ini. Kita mau berjalan ke barat aja dulu. Ini saya menemukan ikan baung. Saya tangkap dulu. Enggak kesit ini. Sudah kelelahan, lumayan ukuran baunya seperti ini. Ini juga dapat nasi 2 suap ini kalau dimasak. Saya pinggirkan saja nanti biar diambil orang. Mudah-mudahan tidak kena kaki orang itu. Ya, ini saya berjalan ke barat. Saya tunjukkan ke teman-teman. Banyak sekali yang di sana. Ini saya mulai kelelahan dan saya mau pulang. Itu para sniper. Mungkin ada yang masuk video saya, tolong ya di like dan subscribe. Dapat ikan tawes. Ukurannya masih 3 jari. Ikan tawes lagi. Kebanyakan ikan tawes. Digoreng itu masak atau dibikin ikan asin aja, dikeringin kalau dapat banyak buat apa. Sniper sudah pasrah karena capek dari malam hari ya. Like dan komen ya mas, jangan lupa. Lanjut ke barat lagi. Jangan lupa barang-barangnya nanti yang ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Hati-hati. Semoga jumpa tahun depan dan berikutnya. Ikan lebih banyak nanti saya videokan buat kenang-kenangan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ceples. I'm a dancer.